أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri Asabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai kisahnya Ummu Sulaim ketika berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang mandi janabah. Apabila seorang wanita ihtilam, apakah mandi janabah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atul ma." Iya, kalau dia melihat air air mani. Serentak seperti biasanya setorkan tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Kita lanjutkan halaman 241 di simak baik-baik. Masih kisah seputar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim namanya Ar-Rumaisa. Sebagian mengatakan Rumaisa, tapi ma'rufnya Rumaisa. Ummu Sulaim ini uminya siapa? Uminya siapa, sahabat siapa? Siapa? Sahabat mulia, 10 tahun bantu Rasulullah SAW. Khadimun Nabi ya. Khadimun Nabi SAW. Kunyanya Abu Hamzah. Siapa? Minal muktsirina fi riwayat hadis, termasuk paling banyak riwayat hadisnya. Siapa? Anas bin Malik. Jangan lupa Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini uminya Anas bin Malik. Namanya Rumaisa. Paham? Kita sekarang akan memasuki keutamaan beliau yang lainnya. Ternyata beliau ini sudah dijamin surga. Masya Allah, kita lihat bagian bawah itu halaman 241 bagian bawah simak. Qala al-mu'allifu asabahullah wa basyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada Rumaisa yaitu Ummu Sulaim dengan surga. Kama fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simak. Sebagaimana yang terdapat dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, ra'aituni dakhaltul jannah. Kata Rasulullah SAW, aku bermimpi, ra'aituni itu aku diperlihatkan dalam mimpi, artinya ra'aituni itu aku diperlihatkan dalam mimpi. Aku diperlihatkan dalam mimpi aku masuk surga. Fa idza ana bi Rumaisa, tiba-tiba aku bertemu Rumaisa di situ. Siapa ibu Rumaisa tadi? Ummu Sulaim. Uminya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imra'ati Abu Talhah, yaitu bertemu Rumaisa istrinya Abu Talhah. Abu Talhah kan berarti bapaknya Anas kan? Naam. Bapaknya Anas bukan? Bukan ya, bapak tiri ya istilahnya ya. Karena bapaknya Anas aslinya siapa kemarin? Malik bin Nadir kan? Bapaknya Anas Malik bin Nadir kan? Setelah meninggal di Syam, kemudian dinikahi oleh siapa? Abu Talhah. Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim, maharnya apa Sufyan? Islam. Mahar yang paling utama, paling mulia Islam. Itu maharnya Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Naam. Kita lihat. Fasami'tu khashfatan. Kemudian aku mendengar khashfah wa khashfah. Apa khashfah? Aku mendengar khashfatan apa khashfatan? Mendengarkan apa? Langkah sandal. Mendengarkan apa? Langkah sandal. Jadi ada, kalau sandal itu kan orang kalau pakai sandal, itu ada langkah kedengaran. Paham ya? Naam, paham ya? Atau kalau kamu terjemahkan bebas, gesekan sandal. Orang melangkah kan sandalnya tergesekan bersuara kan. Nah, fakultu, kemudian aku berkata, mana hadha, siapa ini? Faqala hadha Bilal. Ini adalah Bilal, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa masih ingat muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, total ada berapa muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Totalnya ada berapa? Ada di Madinah, di Mekah, totalnya ada berapa? Ingat antum? Gak ingat? Ada berapa totalnya Sufyan yang kita lewati kemarin? Waktu itu
waktu itu ya, Muhammad ada berapa totalnya semuanya? 3 aja? 4 ya, 4 siapa? Bilal bin Rabah. Ibnu Umi Maktum, namanya siapa kemarin yang ma'ruf? Amr kan? Ya, kamu 3. Lupa? Antum? Ingat gak? Lupa juga? Antum hafid? Siapa? Siapa namanya? Sa'ad Al-Qarat. Ya kan? Al-Qarat. Nah, kemudian satu lagi. Satu lagi. Abu. Ihsan. Abu Mahdzurah. Ingat-ingat tuh, ada 4. Sa'ad Al-Qarat, kemudian Abu Mahdzurah, kemudian Ibnu Umi Maktum, kemudian Bilal ini. Nah, Rasulullah ketika yang mimpi, beliau masuk ke surga, kemudian bertemu Rumaisah istri Abu Talhah dan mendengar gesekan sandal atau langkahan sandal. Fakultu, kemudian aku mengatakan, "Man hada, siapa ini?" Qala hada Bilal. Ini Bilal, masyaallah. Wa ra'aitu qasran fi bina'i jariyatun. Kemudian aku melihat istana, qasran istana. Melihat istana bifinaihi di halamannya, fina itu halaman artinya. Aku melihat istana di halamannya jariah, ada seorang budak wanita kecil. Ada seorang budak wanita itu ada. Ada seorang budak wanita. Fakultu, kemudian aku berkata, liman hada, milik siapa istana ini? Fakalu, mereka mengatakan Umar. Li Umar, miliknya Umar. Umar siapa ini? Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, masya Allah. Istana di surga. Fa'aradtu an adkhulahu fa'andur ilaih. Aku pengen masuk, pengen apa? Masuk ke dalam istana tersebut, kemudian aku perhatikan lagi. Beliau enggak mau masuk. Kenapa enggak beliau enggak mau masuk? Fa dzakartu khairatak. Nah, waktu itu Rasulullah cerita kepada Umar Khattab anhu bahwasanya aku pengen masuk ke istana tersebut, tapi aku ingat kecemburuanmu. Jadi Umar Khattab itu orangnya cemburu. Kalau ada orang yang sifatnya menentang agama Islam atau memusuhi Rasulullah, beliau langsung pengen segera apa? Memadamkan orang tadi itu. Dan lihat kisahnya panjang sekali kan, kisah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ya kan, hendak tebas lehernya kan karena mengejek Rasulullah kan. Nah, karena Rasul ingat itu, akhirnya Rasulullah enggak jadi masuk. Akhirnya Umar Khattab mengatakan, faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah, alaika akhar, demi bapakku dan ibumu wahai Rasulullah, apakah aku pantas semburu terhadapmu? Maksudnya kalau masuk, masuk aja gitu loh. Karena Rasulullah juga jaminnya surga kan. Nah, ternyata di dalam mimpi itu Rasulullah diperlihatkan surga, di surga itu ada istana. Di depan istana itu, kebun atau istilahnya halamannya itu ada seorang jariah, budak wanita tadi. Rasulullah tanya, milik siapa istana ini? Kata Allah SWT, miliknya, atau kata mereka orang di situ, katanya adalah miliknya Umar bin Khattab anhu. Akhirnya Rasulullah pengen masuk, ingat kecemburuannya Umar itu loh. Enggak jadi masuk, dikisahkan kepada Umar bin Khattab anhu, kemudian Umar mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, dengan menyebut nama bapakku dan ibumu ya Rasulullah. Paham ya? A'alaika akhar, apakah kepadamu aku cemburu? Maksudnya kalau untukmu silahkan itu. Paham? Nah, pertanyaan, amalan apa yang orang itu akan dijamin dengan dibikinkan rumah di surga, diantaranya apa? Siapa yang ingat? Kalau orang ini beramal dengan amalan itu, ikhlas karena Allah, insya Allah dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Harus yakin, jangan nanya orang lain. Bangun masjid, say, bangun masjid, tapi bukan tasawul bangunnya, bukan mengemis, bukan open donasi, nggak penggalangan dana, murni dari harta dia. Bangun masjid, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Ta'ala, paham ya, niscaya Allah Ta'ala bangunkan untuk dia rumah di surga, masya Allah. Tapi ingat, bangunnya bukan hasil open donasi, bukan hasil tasawul, bukan hasil nyodorkan proposal, bukan.
uang dari dia. Kalaupun dia hanya urunan, urunan dalam artian itu urun, dia ikut serta ngasih dana atau bangun masjid walaupun enggak full, insya Allah dapat keutamaan juga. Paham ya, keutamaan yang lain istilahnya ya, sedekah atau infak. Tapi kalau yang murni tadi, dia misalkan jual tanah di pedalaman enggak laku gitu ya, 500 hektar jual, dapat 5M misalkan, lahan sawit. Kemudian dia bangun masjid dengan harga 900 juta, udah. Dibangunkan rumah di surga, kalau ikhlas loh ya. Jadi dia bangun masjid tersebut bukan karena alasan apa? Harta wala tahta wala wanita, tapi alasannya murni karena Allah Ta'ala. Man bananillahi baitan lillahi, ini penting ini. Man bananillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid. Jadi masjid ini enggak dapat jual belikan, waqaf lillah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu murni untuk Allah Ta'ala, waqaf. Jadi kalau ada masjid diperjual belikan, keliru. Paham? Nah, jadi jangan sampai salah paham lo ya. Nah, jadi kalau misalkan orang mau bangun masjid, murni aja harta dia, jaminannya rumah di surga, Masya Allah. Paham? Nah, terus bagaimana kalau kita enggak mampu bangun masjid, hanyanya mampu menyumbangkan sebagian hartanya, infak sedekah, dapat pahala yang lain. Paham? Nah, tapi ingat, kalau enggak mampu bangun masjid, enggak usah minta. Minta, enggak usah mengemis atas nama dakwah, enggak usah. Paham ya? Katanya ahlu sunnah kok ternyata pengemis berjenggot. Pengemis berjubah. Allahul musta'an. Jadi tidak ada takalub ya. Kalau bangun ada harta silakan. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Paham ya? Ya, kalau bangun ada harta silakan, kalau enggak ada jangan. Na'am barakallahu fiik, kita lanjutkan lagi, simak baik-baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul 'alaiha wa 'ala ummi haram. Waktu itu beliau Rasulullah SAW suka masuk bertemu Ummu Sulaim atau Rumaisa. Apakah mahramnya kita katakan sepersusuan? Kita lihat. Wa 'ala ummi haram, dan juga masuk pada ummi haram. Farubbama nam falina ra'su. Waktu itu nam barakallahu fi suka apa istilahnya apa? Istilahnya itu nam menyisir rambutnya. Ya istilahnya itu namanya yang namanya apa barakallahu fi istilahnya itu mahram ya, kadang-kadang mungkin menyisir rambutnya atau istilahnya intinya berbuat baiklah gitu. Wa yudkar annahunna kunna khalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Penting ini mahramnya ini. Disebutkan dalam sejarahnya bahwasanya mereka-mereka ini Ummu Haram, Ummu Sulaim itu mereka lah bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepersusuan. Dipahami? Bibi sepersusuan mahram. Karena bibi kandung aja mahram kan? Bibi kandung mahram enggak? Bibi itu siapa bibi itu? Bibi itu bisa saudara bapak, saudara. Kalau bibi kan perempuan ya. Bibi itu saudari bapak atau saudari ibu. Kita punya ibu, punya saudari, namanya apa? Bagi kita bibi. Paham? Kita punya bapak, bapak kita punya saudari, namanya apa? Bibi. Nah, kalau yang laki-laki namanya apa? Paman. Paman bisa saudara bapak, saudara ibu. Dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau paman dari jalur bapak namanya ammun. Bibinya ammatun. Paham? Tapi kalau paman dari jalur ibu namanya apa? Khalun. Kalau bibi dari khalatun. Mafhum? Berarti ini mahramnya itu Ummu Sulaim. Paham ya? Disebutkan apa? Khalatun Nabi. Bibi-bibi Rasulullah SAW minar radha'ah, sepersusuan. Jadi kalau saudara sepersusuan atau istilahnya anak sepersusuan itu dengan ibunya mahram. Dengan keluarga ibu tadi mahram semuanya. Hanya dia saja loh ya. Adapun saudara anak sepersusuan ini saudaranya yang enggak menyusu bukan mahramnya untuk keluarga tadi. Jadi dia mahram hanya dia saja. Mahram sebatas apa? Tuharrimur radha'ah ma tuharrimu al-wiladah. Kemahraman sepersusuan itu sebagaimana halnya barakallahu kemahraman kandung. Paham? Jadi kemahramannya seperti saudara kandung. Tapi hanya orang yang apa? Menyusu saudaranya yang sepersusuan tadi, selebihnya tidak. Sudah pahami? Ini dalam hal itu saja. Kalau dalam masalah warisan enggak dapat warisan. Warisannya dapat yang kandung. Sudah pahami? Tapi status mahramnya ketemu boleh, ngobrol boleh, berduaan boleh, seperti status mahram ketika saudara kandung atau anak kandung. Paham? Sudah pahami ya, jangan sampai tertukar loh ya. Nah, syarat untuk dia dikatakan sepersusuan dulu sebelum dihapus syariatnya 10 kali nyusu sampai kenyang. 10 kali. Setelah dihapus syariatnya cukup 5 kali nyusu sampai kenyang. Nyusu pertama kenyang, lepas. Besok lagi nyusu kenyang, lepas. Sampai 5 kali. Setelah itu baru anak sepersusuan.
Para ulama telah mengkiaskan kalau bagaimana kalau seandainya pakai botol, misalkan air susunya taruh dalam botol, selama dia minum 5 kali sampai kenyang, satu botol kenyang, besok lagi satu botol kenyang, besok lagi satu botol kenyang sampai 5, masuk persusuan. Paham? Jadi pahami insya Allah ya, itu dikatakan anak persusuan. Statusnya mahramnya seperti anak kandung. Nah, jadi pahami ya. Nah, ternyata di sini hilang iskal. Kok Rasulullah masuk ke Ummu Sulaim, memangnya mahram kita katakan ternyata bibi persusuan. Paham? Mahram bukan? Mahram bukan? Mahram. Kita lanjutkan. Bukan tidak sampai di situ lagi. Ummu Sulaim ini pemberani beliau. Enggak sembarang perempuan tapi pemberani dia. Suatu ketika bawa khanjar. Khanjar atau khinjar itu semacam apa? Semacam pisau. Nah, kita lihat. Wa kanat syuja'atan, waktu itu beliau adalah pemberani. Fa min syaja'atiha, termasuk bentuk keberanian beliau, maja'an Anas bin Malik anhu, disimak itu. Kisah yang datang dari Anas bin Malik anhu, anna Ummu Sulaim ittakhadat yauma Hunain khinjaran. Lihat ini. Bahwasannya Ummu Sulaim waktu itu ketika perang Hunain, ketika perang Hunain beliau membawa khinjar. Khinjaran semacam pisau. Semacam pisau. Fakana ma'aha, waktu itu pisau itu bersama beliau. Fara'aha Abu Talha. Siapa Abu Talha? Berarti itu suaminya. Kemudian Abu Talha melihat. Melihat Ummu Sulaim bahwa pisau tadi. Fakala ya Rasulullah, hadi Ummu Sulaim ma'aha khinjar. Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim ini. Ada bersama dia itu pisau. Fakala laha Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah SAW. Disimak itu. Ma'hadal khinjar. Rasulullah berkata kepada Ummu Sulaim tadi. Ma'hadal khinjar, untuk apa ini pisau ini? Qalat, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ittakhadtuhu indana minni ahadun minal musyrikin baqartu bihi batna. Lihat ini. Masya Allah. Kata Ummu Sulaim, ketika tanya oleh Rasulullah SAW, untuk apa pisau ini? Kata Ummu Sulaim, aku jadikan pisau ini, jika ada salah satu dari kalangan musyrikin dekat, aku akan tusuk perutnya. Aku akan sobek perutnya. Baqartu, sobek. Sobek perutnya. Paham ya? Maksudnya itu, beliau berani sekali. Begitu datang orang muslim dekat, langsung ditusuk perutnya, disobek perutnya sama Ummu Sulaim ini. Berani gak berani? Berani, lihat ini. Masya Allah. Bakar tubihi batenah, maksudnya aku sobek dengan pisau tersebut perutnya. Faham? Nah, barakallahu fiik. Ini termasuk bentuk keberanian Ummu Sulaim. Abu Talha ngelapor. Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim ini malah bawa pisau dia. Akhirnya kata Rasulullah SAW, untuk apa pisau ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku jadikan pisau ini kalau ada orang muslim dekat, aku akan sobek perutnya. Tusuk maksudnya. Faham? Ewa. Berikutnya. Wa kanat minal faqihatil abidat. Masya Allah. Beliau termasuk wanita yang faqih, paham agama dan al-ibadah. Kita simak lagi, perhatikan. Wa ja'an Anas radhiyallahu an Ummu Sulaim annaha qalat ya Rasulullah Anasun khadimuk. Ud'ullaha lahu. Lihat ini. Ini kisahnya panjang. Cuma sebentar ringkasannya di sini aja. Telah datang riwayat dari Anas bin Malik bahwasannya dari Ummu Sulaim bahwasannya beliau berkata, ya Rasulullah, disimak ya, wahai Rasulullah, Anas khadimuk, Anas datang untuk membantumu. Makanya Anas bin Malik dapat gelar apa? Khadimu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya itu dihafalkan, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun. Datang dalam kondisi diantar oleh Ummu Sulaim tadi itu. Paham ya? Ya Rasulullah, Anas khadimuk, ya Rasulullah, Anas datang membantumu. Ud'ullaha lahu, doa, berdoalah kepada Allah untuknya. Qala, kemudian Allah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aksir malah wa waladah wa barik lahu fi ma'ataitah. Lihat doanya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah untuknya apa yang telah kau berikan kepadanya. Akhirnya apa? Disebutkan nukilkan itu memiliki keturunan yang banyak dan kaya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Paham? Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini Ummu Sulaim yang mengantarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berarti anaknya Ummu Sulaim, kandung atau tiri? Kandung ya, cuman bapaknya bukan Abu Talha, tapi siapa bapaknya? Malik bin Nadir. Paham ya, dikondisikan ya? Naam. Kalau anak Ummu Sulaim dengan Abu Talha, siapa yang kandung? Yang didoakan akhirnya juga begitu apa, barakallahu fiik, ternyata memiliki 9 anak laki-laki semua penghafal Al-Qur'an. Siapa nama anaknya kemarin? Waktu itu Ummu Sulaim dan Abu Talha menikah, ya kan? Kemudian Ummu Sulaim sempat hamil melahirkan anak, mati. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Nah, barakallahu fiik, biar Abu Talha enggak tahu, lama-lama hamil lagi.
dan ketika pergi ke Madinah melahirkan di sana. Siapa nama anaknya kemarin? Siapa? Zamiro. Siapa Sofyan? Siapa? Abu? Zah? Abdullah. Abdullah. Ayo, Abdullah ya. Namanya Abdullah. Akhirnya memiliki keturunan berapa? 9 anak laki-laki, semua penghafal Al-Quran semuanya. Masya Allah. Ingat-ingat ya, sudah kita lihat kemarin. Nah, sekarang kalau tanya Anas bin Malik, nah anaknya Ummu Sulaimah atau bukan? Iya. Tapi dengan apa? Dengan suami siapa? Malik bin Nadir. Jangan sampai tertukar ya. Nah, kalau yang dari Ummu Sulaimah dengan Abu Talha tadi itu Abdullah yang mas yang sebutkan riwayatnya. Kita lihat sini. Wa hakadha ja'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'at Ummu Sulaimah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah allimni kalimatin adu bihinna. Lihat ini. Kemudian juga datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata telah datang Ummu Sulaimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku akan pakai untuk berdoa dengannya. Qala, perhatikan ini apa kalimatnya? Tusabbihinallaha azza wa jalla asran. Bertasbih 10 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tahmadinahu asran dan bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Wa tukabbirinahu asran dan engkau bertakbir 10 kali Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Tsumma sali hajatik, kemudian mintalah keperluanmu. Mintalah kebutuhanmu fa innahu yaqul. Maka sesungguhnya akan dikatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya, aku telah melakukannya. Maksudnya dijamin. Termasuk zikirnya ya. Subhanallah berapa? 10 kali. Alhamdulillah berapa? 10 kali. Kemudian Allah Akbar berapa? 10 kali. Setelah itu minta. Ini tapi bukan rangkaian zikir salatnya ya. Bukan zikir salat-salat, bukan. Sebelum itu berdoa terus meminta, ini diterapkan bisa ini. Paham maksudnya? Misalnya hari Kamis, hari Jumat, habis asar misalkan, itu kan waktunya dikabulkan untuk berdoa kan. Nah sebelum itu berdoa baca ini gak masalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa? 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali berminta, ya Allah misalkan. Bisa dipahami? Ini jaminannya. Nah, jaminannya apa? Qad fa'altu, qad fa'altu. Aku udah melakukannya, aku udah melakukan. Maksudnya udah dikabulkan itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, hadis ini sudah kita baca ini, yang berikutnya ini, tapi kita baca lagi karena disebutkan di sini. Wa kanat tuhibbu an takhruj ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li ghazawatih. Lihat keberaniannya Ummu Sulaim. Waktu itu beliau suka keluar bersama Rasulullah SAW ketika beliau keluar untuk perang. Jadi ketika perang ikut Ummu Sulaim ini. Perhatikan ya. Ketika perang Ummu Sulaim ini ikut. Perhatikan dulu. Wa tarji'ina raja'a min ghazawati dan ikut pulang juga ketika Rasulullah pulang dari perang ikut juga ikut pulang. Seperti kemarin kisahnya kan ketika pergi ke Madinah ikut enggak Ummu Sulaim? Ikut sama Abu Talha juga dalam kondisi hamil. Dalam kondisi sudah mau melahirkan di tengah perjalanan, sudah dekat Madinah, ya Abu Talha. Aku merasakan sakit yang luar biasa yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Mau melahirkan itu. Nah itu menunjukkan bahwasanya sangat setia dengan Rasulullah SAW sampai kemanapun ikut-ikut dia. Kama fi hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala fakana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu. Perhatikan ini. Sebagaimana datang dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW berada di suatu safar wa hiya ma'ahu. Dalam kondisi Ummu Sulaim bersama Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin. Perhatikan ini. Waktu itu Rasulullah SAW itu apabila datang sampai di Madinah, pulang dari safar lah ya turukuha turukan apa artinya kemarin itu tidak mengetuk pintu-pintu istrinya ketika malam hari. Yang kita lihat kemarin kan artinya sama kan, jadi tidak datangi keluarganya malam hari. Bisa dipahami? Nah, fadana'u minal Madinah, kemudian mereka ketika dekat kota Madinah, fadarabahal makhat, tiba-tiba Ummu Sulaim apa ingin melahirkan. Ummu Sulaim ingin melahirkan. Fahtu bisa alaiha Abu Talha, kemudian Abu Talha terhalang-halangi karena otomatis nunggu istrinya kan, istrinya mau melahirkan masa dibiarkan kan itu, ditunggu setia Abu Talha dengan Ummu Sulaim, masya Allah. Nah, wantalaka Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pergi berangkat. Qala yaqulu Abu Talha, kemudian berkata Abu Talha, innaka la ta'lam, ya Allah sungguhnya engkau zat yang Maha tahu, ya Rabb wahai Rabbku, innahu yu'jibuni an akhudz ma'a rasulika idza kharaja, wahai Rabbku sesungguhnya apa? Naam barakallahu fiik, sangat senang apabila aku keluar bersama Rasulmu, apabila beliau keluar. Wa adkhul ma'ahu idza dakhal, dan engkau senang apabila aku masuk bersama Rasulullah dalam ketika Rasulullah masuk ke Madinah juga.
Wa qad tabastu bima tara, perhatikan ini, dan sungguh aku telah terhalang-halangi dengan sebab apa yang engkau lihat, yaitu istrinya mau melahirkan. Qala, kemudian Anas mengatakan, taqulu Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid, wahai Abu Talha, aku mendapatkan rasa sakit yang apa yang dulu aku enggak pernah mendapatkannya. Karena apa? Mau melahirkan lain. Ketika usia 9 bulan atau 8 bulan biasanya, kadang karena seperti itu, ada kan lebih juga 10 bulan. Nah, kalau mau melahirkan rasanya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Kita-kita yang laki-laki enggak pernah merasakan, tapi ibu-ibu kita kan cerita rasanya bagaimana? Antara hidup dan mati di situ. Nah, seorang suami yang setia, apa kemarin singkatannya? Sumset. Nah, barakallahu fiik, itu menunggu, mendoakan, barakallahu fiik, anakillah. Paham ya? Ini sebagai bentuk pengalaman nanti kalau antum punya istri, ketika istri melahirkan jangan ditinggal pergi. Paham ya? Antara hidup dan mati itu, dihibur. Anakillah seperti itu. Setia. Nah, jangan cuman ketika nikah di awal permulaan, begitu mau melahirkan ditinggal. Alasannya kerja. Jangan, itu sangat menyedihkan. Karena apa? Karena antara hidup dan mati tadi itu. Kita lihat kisahnya ini. Fatolakna, kemudian kami pun pergi berangkat. Qala wa darabahal makhat hina qadima wa waladat ghulaman. Kemudian ketika sampai di Madinah, qadima itu tiba, sampai. Nah, kemudian apa? Barakallahu fiik, lahirlah seorang anak, yaitu siapa namanya anaknya? Abdullah. Mafhum? Anaknya siapa namanya? Abdullah. Naam. Hadhi karamatun, ini bentuk karamah. Wastijabatun, menam wastijabata du'ain minallahi azza wa jalla hadil mar'ah salihah, masyaallah. Dan bentuk apa? Naam, dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan yang salihah ini. Siapa yang perempuan salihah ini maksudnya? Maksudnya adalah Ummu Sulaim. Namanya siapa? Rumaisa. Naam. Tapi kita lagi perhatikan, sekarang membahas seputar Abu Talhahnya. Siapa namanya? Wa Abu Talhah huwa Zaid. Naam, Abu Talhah namanya Zaid. Diambil simpelnya ya, karena sebutan simpel kita simpel aja ngambilnya. Abu Talha namanya siapa? Zaid. Wa Abu Talha huwa Zaid wa min syi'rihi, termasuk pantunnya, ana Abu Talha wasmi Zaidu wa kullu yawmin fi syabaki Saidu. Masyaallah. Aku Abu Talha, namaku Zaid. Setiap hari aku berada pada nambar kalau senantiasa berburu. Paham ya? Berburu beliau. Naam. Maksudnya beliau juga pemberani. Qalu ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay tas'aluhu wa tastafti. Ini kisahnya masuk ke hadis yang antum hafal ini, hafal yang antum hafalan pustakaan, kembali ke sana lagi. Telah datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapain datang? Lihat itu. Ay tas'aluhu wa tastafti. Tanya kepada beliau dan minta fatwa. Ummu Sulaim tanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu dan minta apa? Dan minta fatwa tentang bagaimana kalau perempuan mandi bagaimana perempuan kalau ihtilam mandi janabah atau tidak? Itu yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Kok enggak malu gimana, Mon? Perempuan kok tanya masalah mandi janabah kok enggak malu? Gimana ini? Iya kan? Perempuan tanya masalah ihtilam basah. Kemudian tanya masalah mandi janabah kok enggak malu, kenapa ini? Imran. Kalau biasanya perempuan apa malu kan? Tanya enggak malu ya? Jawabannya apa coba? Farek coba. Kenapa enggak malu? Orang biasa perempuan apa malu kan? Tanya. Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Kan orang bilang malu. Tapi kenapa beliau enggak malu? Karena kebenaran. Innallaha la yastahi minal haqq, jawabannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Jadi kalau kebenaran ngapain malu? Malu bertanya sesat di jalan. Tanya kalau enggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian enggak tahu. Nah, waktu itu ahli ilmunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya beliau Sulaim, enggak malu-malu. Paham ya? Nah, barakallahu fi, enggak ada istilahnya alasan malu kalau dalam masalah agama. Disebutkan para ulama, di antaranya siapa? Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimatullah alaihi, kata beliau apa? La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan sombong. Pemalu dia enggak tahu jawabannya, enggak tahu artinya, enggak tahu ilmu agamanya, malu dia. Enggak tahu-tahu akhirnya kan. Tanya seharusnya, ini artinya apa, Syekh? Ini artinya apa, Ustaz? Ini maksudnya bagaimana? Jangan malu bertanya kalau itu kebenaran. Paham ya? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Kalau itu
perkara yang batil baru dia mengkondisikan tobat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau perkara benar, perkara yang ilmu agama, kok antum malu bertanya? Sesat di jalanan nih. Paham ya? Antum ngadakan perjalanan safar, sampai tengah perjalanan bingung jalannya mana nih, kanan atau kiri. Ada orang penduduk setempat ada di situ. Ente misalkan malu, wah ana malu, mau tanya sungkan ini. Udah lurus aja katanya. Padahal tersesat nih, tersesat. Antara kanan, kiri, lurus. Ada kampung sebelahnya itu. Kalau bertanya kan aman, mungkin tahu kan jalan menuju ke sini mana. Dia tanya, Pak, ini kira-kira kalau mau ke Surabaya kemana? Tanya kan bisa. Ini sudah sampai barat ini. Nah, akhirnya dia karena malu bertanya, lurus ke barat terus, gak sampai Surabaya. Kalau seandainya tanya penduduk dari setempat, mungkin dijawab, Pak, kalau mau ke Surabaya mana, Pak? Oh, Bapak kebablasan putar balik, Pak. Jawa apa? Jawa Timur itu ke timur. Surabaya Jawa Timur. Nah, kan balik ke timur sama ya. Ini gak tanya. Sudah sampai ke barat, sampai Jogja, mau ke Surabaya, sudah kebablasan sampai Jogja loh ya ini. Mau bertanya pun gak mau dia. Sesatlah di jalan ya, lurus ke lurus terus, ke barat terus, sampai Cirebon. Allahumma musta'an. Ini sekedar ungkapan kalau orang enggak tahu agama tanya, jangan diam seribu bahasa. Tanyakan. Ini lihat ini Ummu Sulaim enggak malu beliau karena apa? Ilmu. Masalah mandi janabah padahal ya, masalah mimpi basah, perempuan lagi yang bertanya. Kenapa enggak malu? Karena ilmu dan kebenaran. Mahfum izam. Ayo kan apalagi laki-laki kan itu. Dan lihat di sini. Wa fihi jawazu su'al mar'ah lil 'alim sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya seorang wanita tanya kepada orang yang berilmu. Tapi ingat, caranya bukan pakai suara. Kalau bukan mahramnya. Di sini Ummu Sulaim kan mahram. Pakai suara ya biasa aja, mahramnya kan. Sekarang atau ngisi di pondok pesantren, ngisi di kampung, ngisi di suatu tempat, akhwat di ruangan tersendiri. Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz kalau poligami? Nanya langsung itu, fitnah. Paham ya? Boleh bertanya tapi caranya enggak seperti itu. Lihat ya, tapi kita jelas ini, kita tambah jelas lagi ya. Fa in lam takun mahram, kalau bukan mahram, nam tu hadithuhu min wara'i hijab. Membicarakannya di balik hijab. Dalam artian mungkin yang lebih aman, lebih nyamannya dengan tulisan. Paham ya? Wa in iktafat bil kitabah, kalau cukup dengan tulisan, tulisan. Wa yujibu anha, baru dijawab. Misalkan di balik hijab ya kan, ada kordennya itu kan. Nulisnya pertanyaannya lewat bawah korden itu, dan nanti sama ikhwah yang sebelahnya itu diambil dah, dibaca sama ustadznya, bukan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa ustadz ini fitnah, apalagi ngajar tajwid, wah tambah parah lagi. Sudah tahu fitnah, ahlus sunnah sunni salafi ngajar tajwid, muridnya para umahat, para akhwat, memang dibalik ijab itu suaranya ukhti fulan, coba fulanah bintu fulan, coba makhrajul huruf kha bagaimana? Kha wes. Fitnah. Ini terus terang loh ya, dalam artian kalau ahli sunnah harus paham dia. Ngajar tajwid boleh, tapi kalau sudah berlawanan bukan mahramnya, cukup tulisan saja. Kalau persetoran makhrajul huruf sama istrinya enggak masalah. Setara langsung sama ustaznya fitnah. Ustaznya kan akhirnya senang kan dengar suaranya, mendengar suara fulanah bintu fulan, fulanah bintu alan ya kan. Dia sampai hafal loh, fulanah ya fulanah coba suaranya. Coba jim bagaimana jim? Fitnah. Karena terjadi seperti itu. Nah, ternyata setelah dilaporkan kepada masyayikh itu enggak benar. Cara ngajar tajwid yang benar untuk akhwat hanya suara saja. Maksudnya mereka dapat suara untuk setorannya sama mahramnya. Paham? Sama mahramnya. Kecuali yang dia ajari sepupunya. Apanya? Keponakannya. Kalau keponakannya mahram silakan. Tapi kalau bukan mahramnya tadi itu, hanya dia bersuara, para akhwat di balik hijab nyatat setoran hafalannya, setoran suaranya kepada istrinya, ustadznya atau kepada umahat yang lainnya, aman sudah. Tapi kalau pakai suara langsung, fitnah. Dijamin itu, fitnah. Paham ya? Karena suaranya macam-macam kan, fulanah bintu fulan, fulanah bintu alam, udah beda suaranya. Sampai ustadznya hafal. Wah ini suaranya khaulah ini. Wah ini suaranya khonsa ini. Wah ini suaranya rumaiso ini. Wah ini suaranya zulaikha ini. Itu. Sampai hafal. Fitnah. Makanya nasarankan nanti kalau suatu ketika antum menjadi orang yang bisa mengajarkan ilmu, pastikan kalau di balik hijab pun hanya apa sebatas antum bersuara mereka dengarkan natat. Tapi kalau mereka setoran hafalan, setoran suara, jangan. Kalau bukan mahramnya, fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Semuanya orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Jadi pahami ya, karena terjadi seperti ini dulu. Tapi bukan kita-kita, ya alhamdulillah kita selamatkan. Ditanyakan syekh, gak boleh memang. Fitnah. Wajar tajwid.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba ukhti fulana betul fulan, nirukan ya. Allah Ustaz, fitnah, fitnah. Ini sekedar selingan barakallahu fiik, lihat ini. Nah, bolehnya seorang wanita bertanya beralim, orang yang berilmu boleh. Fa ilam takun mahram, kalaupun dia bukan mahram, maka dia menceritakannya di balik hijab yang paling aman barakallahu fiik. Dicatat fa iktafat bil kitab, kalau mencukupkan kitab apa kitab tulisan wa yujibunah, kemudian dijawab oleh ustaznya bahwa ahsan wa aqyab, lebih bagus lebih baik tulis. Ketika nulis pun enggak perlu sebutkan namanya fulan dan fulan, cuman kalau seandainya harus disebutkan pakai kunyah aja ummu fulan itu enggak masalah, tapi kalau namanya asal disembunyikan, kan jarang sekali barakallahu fiik, wanita orang Arab itu jarang sekali mereka menyebut namanya di hadapan orang-orang yang mahramnya. Karena apa? Untuk menghindarkan fitnah. Ummu Abdullah, ummu fulan enggak masalah. Ummu Abdurrahman enggak masalah, tapi nama sangat tersembunyi. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, kesimpulannya, ingat-ingat. Nah, boleh perempuan nanya kepada ahli ilmu dengan cara yang semakin aman dari fitnah semakin bagus. Bisa dipahami Ahmad? Dengan catatan Nabi apa? Ahsan wa atyab. Di garis tadi, ahsan wa atyab. Mulai dari ucapan wa iniktafat bil kitabah wa yujibu anha fa huwa ahsan wa atyab, di garis itu. Itu untuk apa? Untuk masukan di benak antum biar enggak salah paham. Kalau cukup dengan tulisan dan ustaznya menjawab, yujibu anha menjawab bahwa ahsanu atyab. Tulisan sodorkan. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian ustaz menjawab. Apa hukumnya seperti ini ustaz? Nah, ustaz jawab. Nah, para akhwat para umat dengarkan di balik hijab. Paham ya? Tapi kalau ngomong langsung berkomunikasi walaupun di balik hijab, fitnah. Jadi paham ya? Apalagi bukan mahram, apalagi masih muda. Kemudian apalagi ustaznya belum nikah, udah fitnah tambah besar lagi. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Lakin in lam yujad dzalik fahtaja ila sual fala mahdhura ma taqwallahi azza wa jalla wa adamul khudu' bil qawli. Penting. Penting ini, kalau enggak memungkinkan ditulis, perkaranya besar, perkaranya sensitif, enggak mungkin ditulis, kata beliau, perhatikan ini. Lakin akan tapi, jika tidak bisa dijumpai cara yang lain dan memerlukan untuk bertanya, fala mahdhura, enggak diharamkan, enggak dilarang, bersamaan dia harus bertakwa kepada perempuan tadi, perhatikan. Perempuan tersebut boleh bertanya langsung tapi bersamaan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan tidak merendahkan suaranya. Suaranya jangan dibikin halus-halus. Ustaz. Tegas, Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau seperti ini? Tegas. Biar suaranya itu enggak memfitnah. Ini kalau terpaksa harus bersuara. Berarti ini ada solusi kan? Kalau terpaksa harus bersuara, lihat ini. Digaris lagi itu. Fala mahdhura ma taqwallahi azza wa jalla wa adamul khudu' bil qaul. Enggak ada larangan bersamaan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dan tidak melembutkan suaranya, tidak mendayu-dayu suaranya. Paham ya? Jangan segera sengaja dibikin-bikin itu, Ustaz, fitnah. Paham ya? Suaranya dipertegas, yang kira-kira suaranya lantang. Afwan Ustaz, ini bagaimana kalau seperti ini, seperti itu? Kalau seperti itu, seperti ini bagaimana? Tegas suaranya. Sehingga enggak terfitnah, tapi kalau dibikin halus, sengaja dibikin halus, wah ini Ustaznya masih muda nih. Nah, akan sengaja fitnah. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kalau memungkinkan ditulis nih, tulis aman sudah. Kalau terpaksa disuarakan, suaranya enggak boleh apa? Mendayu-dayu. Enggak boleh dengan suara yang lembut sehingga menimbulkan fitnah. Kita lihat dalilnya biar tambah jelas. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul, fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Lihat ini. Jangan kalian wahai para wanita melembutkan suaranya. Akhirnya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia apa? Akan terkena fitnah. Dan ucapkanlah ucapan yang baik dan ma'ruf. Paham? Jadi ini perintah untuk para wanita tidak melembutkan suaranya agar apa? Agar kaum lelaki tidak terfitnah. Perhatikan. Agar kaum lelaki tidak terfitnah. Namanya fitnah itu ngeri. Ya enggak? Suaranya istrinya cempreng misalkan. Kemudian dengar suara akhwat yang bertanya tadi lembut suaranya. Akhirnya banding-bandingkan kan? Wah, kok ternyata lebih lembut sepulan daripada istrinya. Nah seperti itu. Fitnah, Allahul Musta'an. Ini penting ya. Nah, barakallahu fiik. Intinya la ifrat wa tafrit. Memungkinkan tulisan. Kalau enggak memungkinkan terpaksa bersuara, suaranya tidak lembut, tidak mendayu-dayu, suaranya tegas. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Yang terakhir. Bagaimana kalau terpaksa dia berada di halayak ramai? Misalkan ngisi muhadharah ya, di halayak ramai. Kemudian ternyata enggak sengaja ada perempuan lewat. Dia taunya itu orang-orang awam enggak paham kan? Taunya itu untuk umum, akhwat ikhwah ada situ itu loh.
Paham ya? Akhirnya ada akhwat yang orang awam masuk kemudian di bagian belakang masjid misalkan, ya kan, bertanya dan bisa bertatap muka langsung gitu loh. Kalau untuk sengaja asal dihindari, datang ke majelis yang bertatap muka dengan akhwat atau perempuan yang ada yang bukan mahramnya dihindari. Tapi kalau terpaksa ada bagaimana, lihat ini. Wal mufti alaihi an yattaqillah azza wa jalla bi ghadil basar. Seorang mufti pemberi fatwa hendaknya bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menundukkan pandangan. Jadi kalau ada akhwat yang nanya dan terpaksa di situ mungkin terbuka misalkan ya, jangan gini. Apa tadi? Nah, itu. Tundukkan pandangannya. Jawabannya adalah itu. Dan jangan ini. Paham ya? Menundukkan pandangan itu ya, kalau terpaksa dan ada memang keadaan seperti itu. Tapi kalau enggak terpaksa, pastikan mencari tempat kajian ilmu yang aman. Bukan yang ngaja. Diundang kemana pun mau dia. Nah, walaupun campur baur bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Pemuda-pemudi, wah. Akhirnya tengok-tengok, ya kan? Ustaznya masih muda, ya kan? Kemudian caper lagi, wah itu bahaya. Paham ya? Nah, sudah muda, belum nikah, caper lagi, udah bahaya. Ya, kita lihat sini. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Sebagaimana Allah telah perintahkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan, perhatikan, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui perkara yang mereka perbuat. Ini kan perintahnya laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Boleh enggak akhwat bercadar, pakai niqab, pakai burdah kemudian matanya ngelirik-lirik ini lihat fulana fulan, boleh enggak? Sama aja dilarang karena ayatnya ada lagi satu lagi. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahun. Itu yang untuk perempuan. Dan katakanlah kepada para wanita mukminah agar menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kemaluannya. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan bukan laki-laki saja, perempuan pun juga sama. Jangan bilang itu kan untuk laki-laki, perempuan bebas. Bebas di mana? Perempuan pakai cadar, ya kan? Dan nampaknya matanya tok, pakai burdah biar enggak nampak. Tengok-tengok lihat fulan. Boleh enggak gitu? Enggak boleh juga. Fitnah itu ngeri. Ya, fitnah itu bukan seperti tempe tahu, bukan. Tempe tahu kalau dijual gak laku busuk sudah selesai. Kalau fitnah itu kalau meresap di dalam hati, itu ngeri. Fitnah itu biasanya pertama kali masuk ke hati, awal mulanya pandangan pertama itu. Amin. Makanya dikondisikan kalau yang memfitnah, waspada, berhati-hati menurut pandangan. Nah, ini termasuk para ulama berdalilkan dengan ayat ini larangan apa sekolah di tempat ikhtilatiyah, campur baur laki-laki perempuan sekolah umum itu dilarang. Malah ada syekh ngaku al-sunnah bolehkan Ubaid al-Jabiri waktu itu. Bolehkan, boleh belajar di madrasah ikhtilatiyah, syaratnya ghadul basar. Jadi gini, di awal di sekolahan dia gini terus. Bu gurunya jelaskan depan anak-anak itu gini. Ya, enggak boleh gini syaratnya. Bisa enggak kira-kira? Di dalam sekolahan itu kalau anak ini duduk terus enggak memperhatikan gurunya dianggap sopan gitu, ya enggak? Oh, guru, ibu guru yang jelaskan dia gini. Kenapa? Ghadul basar katanya. Makanya lebih baik apa? Hindari sekolah umum. SD, mulai di TK, SD, SMP, SMA. Itu yang kira-kira ikhtilatnya hindari fitnah. Kenapa? Ketika ujian nasional. Ujian nasional. Laki-laki perempuan berdampingan kadang. Fitnah. Makanya ini perlu diperhatikan. Jangan tuh punya saudara, punya saudari, ya kan? Punya kakak, punya adik misalkan. Nah, pastikan dikondisikan gak di sekolah umum. Fitnah. Inna sa'ida la man junibal fitan. Orang yang bahagia yang jauh dari fitnah. Jadi ikhtilatiyah itu berbahaya dan haram ya. Kemudian kita lewati kemarin kan. Apalagi apa? Campur baur seperti itu. Kanan perempuan, kiri perempuan, belakang perempuan, depan perempuan. Belum nanti kalau di kantin ketemu, ya kan? Belum ketika keluar mau ngambil apa sepeda itu ketemu lagi fitnah. Yang paling aman seperti ini, bisa seperti ini. Akhwat sendiri, laki-laki sendiri, dah aman. Paham kan? Itu pun kalau kita tidak bisa mengkondisikan keadaannya di tempat-tempat lain yang terkadang terlalu bebas oleh hizbiyun banyak sekali. Akhwat sini, akhwat sini. Pulang ketemu mereka di sana. Sadar SMS settingan karena dikasih kebebasan. Allah musta'an. Kalau yang paling aman seperti ini, sejak kecil yang laki-laki yang ngajar laki-laki, yang perempuan yang ngajar perempuan, yang aman. Alhamdulillah. Nah, kita kondisikan ya, karena yang namanya fitnah itu ngeri sekali. Awal mula pandangan pertama lama meresap dalam hati, berikutnya nggak bisa tidur, ujung-ujungnya stres, depresi. Kalau apa kalau tidak terobati, nasallahu assalamatul afiyah, alhamdulillah.